السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kita lanjutkan ayo al ikhwah. Kemarin <coughs> kita sudah masuk ke al martabat as-saniyah. Martabat yang kedua yaitu al iman, iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Di mana iman itu ada 70 lebih cabang. Wa'alaha qawlu la ilaha illallah. Di mana cabang yang paling tinggi dan bahkan ini merupakan pokok ya, keimanan itu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan cabang yang paling rendah imatatul adaa'an at-tariq itu menyingkirkan gangguan dari jalan wal haya minal iman dan malu itu ya salah satu cabang dari keimanan malu itu salah satu cabang dari apa keimanan wa arkanu dan rukun iman ada enam. sebagaimana sudah kita sebutkan yang pertama antu minabilah untuk kamu beriman kepada Allah. Dan sudah kemarin kita sebutkan bahwa beriman kepada Allah ada tiga pokok yang harus kita imani. Yang pertama, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua, iman kepada uluhiyahnya Allah. Ya, dan yang ketiga, yaitu iman kepada asma wasifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sekarang kita masuk kepada rukun iman yang kedua. Wa malaikati dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Siapa itu malaikat Bapak sekalian? Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jann min marijim min nar. Wa khuliqa Adam mimma wasita lakum. Nabi Adam diciptakan eh malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari ya yang telah kamu ketahui itu terbuat dari tanah liat ya. Allah menciptakan malaikat pak apa tujuannya di antara tujuan Allah menciptakan malaikat adalah ya untuk mengurus hal-hal yang Allah perintahkan mereka untuk mengurusnya diantaranya untuk kepentingan anak-anak Adam. Di dalam beriman kepada malaikat ada beberapa poin yang harus diimani, Pak. Yang pertama, wajib beriman bahwasanya para malaikat itu memiliki nama. Setiap malaikat memiliki nama. Namun hanya beberapa nama saja yang Allah beritahu kepada kita. Yang ditunjukkan oleh dalil yang pertama yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil. Ini berdasarkan hadis Red Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW ketika sholat tahajud, beliau membaca doa istiftah Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil sampai akhirnya. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mika'il, dan Israfil. Kemudian di antara malaikat ada yang bernama yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Sebagian dalam hadis dari Imam Ahmad. Rasulullah bersabda. Insan, munkar, Apabila seorang anak Adam itu di, telah dikuburkan, maka akan didatangi dua malaikat berwarna biru dan hitam. Yang satu bernama mungkar dan yang satu bernama lagi apa? An-Nakir. Iya. Yang satu lagi bernama siapa? An-Nakir. Iya. Di antara malaikat juga akal Islam ada yang bernama malaikat Malik. Siapa itu? Yaitu malaikat yang menjaga api neraka. Ini tunjukkan oleh surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, Wana dawya malikul rabbuk. Qala Dan para penduduk api neraka menyeru, Wahai malik, Hendaklah Tuhanmu mem mematikan kami saja. Qala innakum makithun maka malaikat malik berkata. Sesungguhnya kalian kekal dalam api neraka. Yeah. Di antara mal nama malaikat ada yang bernama malaikat Harut dan Marut. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 100 dua. Ya. Wa ma unzila malakaini bi Harut wa Marut. Dan yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Ya. Di antara malaikat ada yang bernama Zabaniyah. Ini malaikat azab, Dalilnya surat Al-Alaq. Allah berfirman, "Falyad'u dia sanad'u zabania Silahkan dia memanggil teman-temannya. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Ini malaikat adab. Ya. Kemudian di antara malaikat ada malaikat Ridwan. Ini ya, penjaga pintu surga. Ya. Ini nama-nama malaikat yang ditunjukkan oleh dalil, Pak. Adapun selainnya Allah tidak memberitahu, Pak. Cukup kita imani saja bahwa setiap malaikat itu memiliki apa? Nama, selesai. Iya. Bagaimana dengan Israel? Israel bukan tidak ada, tidak ada dalilnya. Israel itu Dia berasal dari kabar Israeliat. Yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, Malakul Maut. Yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, itu ya Allah menyebutnya dengan Malakul Maut. Malaikat Maut. Ini ya. Bagaimana dengan Rokib dan Atid? Itu bukan nama, Pak. Itu tugas. Allah berfirman, Ma min illa raqibun atid. Tidaklah seorang manusia pun mengucapkan kata-kata, kecuali di sisinya ada malaikat yang roqib dan atid. Yang rokib itu mengawasi, dan atid mencatat. Ini ya. Jadi itu bu bukan nama, tapi itu apa? tugas. Iya. Nah, ini poin yang pertama, bahwa malaikat itu memiliki nama. Poin yang kedua apa? Mengimani tugas-tugas malaikat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Jadi malaikat itu tugasnya ternyata macam-macam, Pak. -macam. Malaikat itu tugasnya apa? Bermacam-macam. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk apa namanya? Menyampaikan wahyu, yaitu malaikat siapa? Jibril. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa, malakul maut. Malaikat mungkar dan nakir tugasnya apa? Yaitu bertanya kepada mayat. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ada malaikat yang Allah tugaskan, Pak, mendoakan orang yang ada di masjid. Sebagaimana Rasul mengatakan, Iza dakhala al-masjid, apabila seseorang masuk masjid, ya, kana fis sholah, ma kana fis ya tahbisuh. Maka ia berada di dalam sholat selama sholat itu mencegah ia untuk pulang. Artinya selama dia duduk di masjid, ya menunggu sholat, dia dapat pahala sholat. Wal malaikatu yakulun. Dan malaikat mendoakan Allah maghfir lahu. Allahumma Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Malam yuhdis selama ia berum, belum belum berhadas. Malam yudhifi selama ia tidak mengganggu orang di situ. Iya. Ternyata akhul Islam azani wa Para malaikat mendoakan Pak. orang yang ada di mana? Ini di antara tugas malaikat. Ada malaikat yang Allah tugaskan akal Islam untuk menjaga manusia. Setiap manusia, kata Ibnu Hajar, ada empat malaikat. Setiap manusia ada empat malaikat. Malaikat yang berada di kanan dan kirinya. Ini malaikat yang mencatat amal. Yang di kanan mencatat amalan saleh Dan yang kiri mencatat apa? Amalan keburukan. Kemudian yang ada di depan dan di belakangnya, Pak. Yang ada di depan dan belakang. Ini disebut dengan malaikat muakibat. Yang Allah firmankan, lahu khalfi. Allah memiliki malaikat-malaikat muakibat yang menjaga anak Adam di depan dan di belakangnya. Nah, yang yang ada di depan dan di belakang ini malaikat yang menjaga anak Adam. Ya. Dari mara bahaya misalnya dengan perintah Allah, dari penyakit dan yang lainnya, semua tentu dengan izin Allah. Jadi setiap manusia itu ada berapa malaikat? Empat malaikat. Cuman kita nggak ngelihat aja, Pak. Makanya antum ketika sendirian jangan antum kira sendirian itu. <laughs> ada empat malaikat yang, men yang menyertai antum, saudaraku. Iya. Ada lagi malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa rahmat ke rumah-rumah kaum muslimin. Disebut dengan malaikat rahmah. Dan malaikat rahmat ini pak tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya gambar-gambar bernyawa dan anjing. Demikian pula patung. Bagaimana Rasul bersabda, Innal malaikata la baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat maksudnya malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada di dalamnya anjing tidak pula gambar-gambar bernyawa. Iya. Ada lagi malaikat yang Allah tugaskan, mbak mencari majelis ilmu bersabda Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi ini. majalisa Mereka mencari majelis-majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir ditafsirkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Yang dimaksud dengan majelis zikir yaitu halaqah ilmu. Majelis il ilmu. Yeah. Ya. Nyata ada malaikat yang Allah tugaskan Pak mencari majelis ilmu untuk apa? Untuk mengelilinginya mereka. Sebagai sebutkan dalam hadis bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah Suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka sakinah. Dilingkupi oleh rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, Masya Allah. Ya. Dan Allah pun sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, ada malaikat yang memang mereka cinta majelis ilmu. Ya. Ada lagi malaikat, malaikat Pak. Yang Allah tugaskan akhul Islam azan ya Allah wa untuk menemani orang yang tidur di atas wudu. Kata Rasulullah s.a.w., Apabila seseorang dari kalian tidur dalam di atas kesucian wudu, maka Allah akan mengirimkan malaikat. Ya. Yang akan menemani tidurnya. Masya Allah. Ini keistimewaan nih Pak. So, kalau pengen tidurnya ditemani malaikat. Ya tidurnya. ya harus di atas kesucian. Ya. Ada lagi akal Islam di antara tugas malaikat di akal Islam wa Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arash. Ini malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan. Mbak. Di mana arash Allah dipikul oleh empat malaikat. Ya, Rasulullah sabda udhinali an uhaddisakum an malaikin min malak, min hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian tentang malaikat pemikul arasy. Ma baina shahmati udhunayhi ila atiqi masirat am. Ya, jarak antara daging telinganya nih sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Baru dari sini ke sini 700 tahun berjalan. Gimana dari ujung rambut sampai ke, ke kakinya. Masya Allah. Sebukan dalam hadis. Udhinali an uhaddisakum an dikin. Qad maraqat rijlahul ard. Rahu Ahmad. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah aras. Dan dia berkata, Maha suci engkau, ya Allah. Betapa besarnya engkau. Bayangkan Pak, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arus. Antum tahu jarak antara bumi ke arus berapa? 50 ribu tahun. Ya, khamsina alfasana dalam surat al-Ma'arij itu. Kata Syekh yang tampak bahwa malaikat ini termasuk salah satu malaikat pemikul arasy ini. Besar, masyaAllah. Iya. Di antara tugas malaikat akal Islam ada malaikat yang Allah tugaskan mbak untuk menyampaikan salam seseorang ke Rasulullah. Jadi setiap kita mengucapkan Allah wa wasallim ala Rasulullah maka ucapan kita ini akan disampaikan malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sebagian dalam hadis. Dikeluarkan atau berani dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah s.a.w. Apabila seseorang ada yang mengucapkan salam kepadaku. Allah akan kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Untuk aku membalas salamnya. dalam satu dari yang lain. Kecuali ada malaikat yang berada di sisi kuburanku. Dan ia berkata. Wahai Muhammad. Fulan bin Fulan mengirimkan salam untukmu. Iya. Tuh, ada malaikat yang tugasnya seperti itu bang. Ada lagi malaikat akal Islam azanillah wa iyyakum. ya, yang Allah subhanahu wa taala ya tugaskan untuk apa, ya, untuk apa namanya, uh, memikul kursi al arash tadi. Ya, dipikul oleh empat malaikat Kursi Allah pun dipikul oleh Empat malaikat Sebutkan dalam hadis Kursi Allah dipikul oleh empat malaikat Yang satu berbentuk Manusia Yang satu berbentuk Saur banteng Yang satu berbentuk Elang Dan yang satu berbentuk Subhanallah, kan Yang satu manusia Saur Singa dan elang. Ya. Nah subhanallah akal Islam dan jumlah malaikatnya luar biasa pak. Nah ini jadi tugas malaikat tuh banyak sekali akal Islam macam-macam ya. Ada yang tugasnya cuma di sujud saja. Ada yang tugasnya ruku terus. Allah berfirman yusabbihuna al nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih di waktu pagi, eh, di waktu siang dan malam, tak pernah lelah-lelahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa makanannya malaikat itu tasbih. Iya. Ikhwatul Islam, azani ya Allah wa iyyakum. Ada lagi malaikat yang ditugaskan untuk membantu malaikat maut membantu malaikat maut yang disebutkan dalam hadis apabila seorang mukmin fiqbalin ilal akhirah wa idbari minat dunya ketika seorang mukmin itu hendak meninggal dunia atahu malaikatun bidul wujuh akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih kata Rasulullah membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Basar. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu pun duduklah sejauh mata memandang. Kemudian datanglah kata Rasulullah malaikat maut dengan wajah yang sangat indah. Lalu kemudian malaikat maut ini pun duduklah di sisi kepala si mukmin sambil berkata ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya ukhruji ila mardati rabbik wahai jiwa yang tenang keluarlah kamu menuju keriduan Tuhanmu maka dicabutlah kemudian keluarlah rohnya kata Rasulullah seperti air yang keluar dari teko Adapun kata Rasulullah orang yang kafir atau orang munafik. Apabila dia hendak meninggal dunia, atau malaikatun sudul wujuh akan didatangi oleh malaikat malaikat yang wajahnya hitam kelam yang membawa kain kapan dari api neraka. basar kata Rasulullah. Dia pun duduk sejauh mata memandang. Lalu kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan dicabutnya nyawa orang kafir itu seperti mencabut besi yang berduri dalam kain wol yang basah, kata Rasulullah. Ya. Ini ada malaikat-malaikat yang membantu malaikat apa? Maut. Di mana ketika malaikat maut telah berhasil mencabut nyawa, ya, tidak dibiarkan oleh malaikat-malaikat yang membawa kain kapan ini, Pak sekejap mata pun langsung diambil disimpannya dalam apa kain kapan tersebut lalu diangkat ke langit Adapun nyawa seorang mukmin kata Rasulullah maka dibukakanlah pintu-pintu langit. Di setiap langit diikuti oleh malaikat-malaikat mukorobunnya. Sambil mereka bertanya, "Roh siapa ini? Wangi sekali." Lalu disebutlah dengan nama-nama yang paling indah waktu di dunia. Sampai ke langit ketujuh, Lalu Allah berfirman kembalikan hambaku ke bumi. Karena dari bumi aku ciptakan dan kepada bumi aku akan kembalikan. Adapun nyawa orang kafir ketika dibawa ke langit kata Rasulullah. Allah tutup pintu-pintu langit. Ya. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah. Inna al-ladzina kazzabu bi ayatina anha. La tufattahu lahum abu -abu sama. Wa la yadkhulunal Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Ayat-ayat kami Dan sombong terhadap ayat-ayat kami Tidak akan dibukakan untuk mereka Pintu-pintu langit Dan mereka tidak akan masuk surga Kata Allah Sampai unta masuk ke dalam lubang Jarum Mustahil Islam Nah ini Ya ini malaikat, ini akal Islam. Allah tugaskan, bahkan kata Syekhul Islam Temiyah. Tidak ada satupun pergerakan baik di langit maupun di bumi. Kecuali itu gerakan malaikat. Angin yang berhembus. Itu tugas malaikat yang menghembuskannya Pak. Kesana kemari. Ombak yang berombak, bergelombang. Itu tugas malaikat Pak. Iya. Antum kalau pernah ke laut ya. Terkadang ombaknya ke kanan, arusnya ke kiri, Pak. Perlawanan ini. Ya. Itu di luar akal kita. Siapa yang menggerakkannya? kota Islam, azani Allah. Terkadang arusnya di bawah. Terkadang arusnya di atas. Terkadang arusnya di bawah. Di, di, di tengah. Terkadang arusnya deras sekali. Terkadang arusnya apa? nggak ada arus sama sekali nol. Semua itu akal Islam. Ada malaikat yang Allah tugaskan itu. Ya. Awan yang bergerak. Rasulullah mengabarkan kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya tentang hakikat halilintar. Guruh itu yang kalau antum nggak dengar geluduk gitu pak. Guruh. Itu kata Rasulullah, pak suara itu suara malaikat yang sedang memerintahkan awan. Adapun kilat, kata Rasulullah itu adalah cambuknya malaikat. Hadisnya Sahih, karena hadisnya Sahih ya wajib kita imani, pak. Jadi sebetulnya ya kita sebetulnya udah sering mendengar suara malaikat, pak. Ketika mau hujan suara gemuruh itu itu suara malaikat. Ya. Karena ada hadisnya, ya kita imani. Kalau orang yang tidak apa namanya orang-orang kafir menganggap ini bukan nggak ada hubungannya dengan malaikat, ya itu hanya apa kejadian alam begini 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 begini. Kalau kita mengimani itu suara malaikat. Kenapa? Karena ada hadisnya masalahnya. Islam, azani ya Allah ya ya, kekuatan iman. Makan sebagian ulama mengatakan ya bahwa air hujan yang turun setiap tetesnya itu dibawa malaikat. Pak. Namun saya belum menemukan dalilnya tentang masalah itu. Kemudian poin yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat, <tuh> mengimani sifat-sifat. Malaikat yang ditunjukkan oleh dalil. Apa saja sifat malaikat pertama? Malaikat itu indah. Kecuali dikecualikan padanya yaitu malaikat Adab. <tuh> Malaikat yang paling indah, Malaikat Jibril. Antum, kalau pernah membaca surat Yusuf, Nabi Yusuf itu diumpamakan wajahnya bagaikan malaikat. Pak. Ya. Ketika Zulaikha mengundang para wanita-wanita bangsawan. Setiap wanita disediakan padanya apel dan pisau. Kemudian apa kata Zulaikha kepada Yusuf? Ukhruj ilaihinna. Keluarlah kamu. Keluarlah Nabi Yusuf. Begitu wanita-wanita bangsawan itu melihat Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Mahada basyara. In hada ila malakun karim ini bukan manusia biasa. Ini malaikat yang mulia, saking gantengnya. Pak. Berarti itu menunjukkan bahwa malaikat itu sangat indah. Ada seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat ganteng, Sampai-sampai para ulama menjuluki sahabat ini Yusufu hadil ummah, Yusufnya umat Islam. Namanya Jarir bin Abdullah. Ketika Rasulullah khutbah Jumat ya bukan khutbah Jumat ketika Rasulullah sedang ceramah Rasulullah mengatakan saya dukhulu min dzaqal bab akan muncul dari pintu itu kata Rasulullah rajulun ala wajhi mashatu malak seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat muncullah Jarir bin Abdullah ya karena saking gantengnya diserupakan dengan wajah apa Malaikat. Berarti malaikat itu indah banget, Pak. Yeah. Iya. kan malaikat apa? Adab. Sebab kalau malaikat adab itu tugasnya memang adab. Cocoknya ya serem. Kalau malaikat adab indah banget ya nggak kerasa, Pak. Iya. <laughs> yeah. Seram, kerkasar. Iya. Yeah. Kemudian akhul Islam di antara sifat malaikat apa, Pak? Bahwa malaikat itu memiliki sayap. Ada yang punya dua sayap, ada yang punya tiga sayap, ada yang mempunyai empat sayap. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan, dan menjadikan untuk malaikat itu sayap. Ada yang dua sayap, tiga sayap, empat sayap, dan Allah tambahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat di antara malaikat ada yang memiliki 1000 sayap. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa malaikat Jibril itu, ya sayapnya itu, kalau dia, beliau mengepakkan sayapnya akan bertaburanlah intan berlian saking indah malaikat Jibril alaihi dan Rasulullah pernah melihat bentuk malaikat Jibril yang asli Pak. ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah raaitu Jibril ala khilqatihi. Ya, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ya di mana sayap-sayapnya menutupi ufuk-ufuk saking besarnya malaikat Jibril itu subhanallah. Iya. Ini diantara sifat malaikat. Di antara sifat malaikat lagi, Pak. Bahwa malaikat ya akhi, diberikan oleh Allah kekuatan yang super dahsyat. Malaikat itu diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa dahsyat dan badannya besar. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga gunung. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif, Rasulullah kan mendak berdakwah di Taif. Lalu Rasulullah SAW diusir dari Taif. Dalam keadaan beliau sedang sedih, datanglah malaikat gunung. Mbak. Apa kata malaikat gunung? Ya Muhammad, in shi'ta alim al-akhshabain. Kalau kamu mau, hai Muhammad, aku akan angkat dua gunung aksyab ini. Aku akan timpakan kepada mereka. Masya Allah, iya. kekuatan malaikat itu dahsyat banget, Pak. Tsunami itu yang menggerakkan malaikat, Pak, dengan perintah Allah. Gempa itu yang menggerakkan malaikat dengan perintah Allah. Kekuatannya dahsyat sekali, malaikat itu. Tapi subhanallah malaikat tidak dikasih oleh Allah hawa nafsu. Bayangkan kalau manusia Pak, kekuatannya bagaikan malaikat rusak bumi ini. Iya kan manusia kerjaannya suka berantem. Ya mengucurkan darah. Alhamdulillahnya Allah ciptakan manusia itu lemah. Itu pun yang lemah tetap aja berbuat kerusakan di muka bumi. Gimana kalau manusia kekuatannya seperti malaikat? Dan ternyata Allah menciptakan makhluk-makhluk yang super kuat, nggak ada hawa nafsunya. Para malaikat tidak mau berbuat kecuali setelah mendapatkan perintah dari Allah langsung. Kalau nggak ada perintahnya, mereka tidak mau melakukan. Besar malaikat itu. Tadi sudah kita sebutkan malaikat yang paling besar, malaikat apa? Pemikul arash. Dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh Al Bani sesungguhnya di langit ada malaikat yang panjang betisnya aja 500 tahun perjalanan. Subhanallah akal Islam. Ya. Di antara sifat malaikat di akal Islam, malaikat itu jumlahnya banyak sekali, sangat banyak. Sebutkan dalam hadis bahwa di malam Lailatul Qadar Malaikat yang turun ke bumi itu sebanyak kerikil yang ada di bumi. Allahu akbar, banyak sekali. Subhanallah dalam hadis atatissama wa anta Langit mengerang dan memang langit berhak untuk mengerang. Kenapa? Tidak ada satupun di langit ya sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang ruku dan sujud. Tapi langit ini dipenuhi malaikat. Akhwal Islam. Sebutkan dalam hadis bahwa neraka jahanam memiliki 70 ribu penarik. Dan setiap penariknya ini ditarik 70 ribu malaikat. 70 ribu kali 70 ribu berapa Pak? 4 miliar 900 juta. Bayangkan. Sebutkan dalam hadis ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW masuk ke Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah, ternyata Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki 70 ribu malaikat. Kalau sudah keluar, tidak masuk lagi. Jadi setiap hari dimasuki 70 ribu malaikat yang baru. Terus demikian. Bagaimana? Jumlahnya banyak banget, Pak. Islam, wa Ini sifat-sifat malaikat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya Islam, semua malaikat mencintai orang yang beriman. Pak. Semua malaikat

wa ilma tabu jahim dan malaikat-malaikat pemikul arash. dan malaikat yang ada di sekitar arash. mereka senantiasa bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepadanya. Dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, ilmu dan hikmah rahmatmu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan mengikuti jalanmu dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Allahu Akbar. Ternyata orang yang bertaubat pak didoakan oleh malaikat pemikul arash. Ini doanya malaikat pemikul arash. Ampuni ya Allah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan mengikuti jalanmu dan pelihala mereka dari azab neraka jahanam. Allahu Akbar. Berarti orang yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya dapat nih Pak doanya malaikat pemikul arash. Ya. Allah berfirman innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ berkata الَّذِي kami Allah اللَّهُ dia. Maka saat meni mau meninggalnya turunlah para malaikat yang akan berkata kepadanya, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah bersedih, kami adalah wali-wali kamu di dunia dan akhirat. Kamu akan mendapatkan janji yang telah Allah janjikan kepada kamu. InsyaAllah Allah, mukmin loh pak, sebelum meninggalnya saja sudah dihibur oleh para malaikat. Jangan bersedih. Jangan takut. Jangan khawatir. Masya Allah. Anallah. Baik. Kita sholat isya dulu. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ba kita lanjutkan masih tentang iman kepada para malaikat. Atas wal imanu bil malaikah yusmiru samaratin jalilatin minha. Beriman kepada malaikat itu membuahkan buah yang sangat baik sekali. Apa itu? Al-ula yang pertama. Al-ilmu bi'azamatillah wa wa sultani fa makhluk min azamatil khaliq. Untuk berilmu akan betapa besarnya Allah. Betapa kuatnya Allah. Sebab makhluk yang menamanya malaikat ini, Pak, besarnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Bagaimana dengan penciptanya? Tadi sudah kita sebutkan hadis ya. Rasulullah mengatakan, aku diizinkan oleh Allah menceritakan tentang malaik tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arsh. Apa kata dia? Subhanak, ma maka ya Rob. Maha suci engkau ya Allah. Betapa besarnya engkau ya Allah. Padahal ini udah gede banget nih. Ternyata dia di hadapan Allah kecil. Bagaimana besar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beriman para malaikat, kita semakin menambah keimanan akan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al Buah yang kedua dari beriman kepada malaikat. Syukurullahi ta'ala ala, ala inayatihi bibani adam. Haythu wakala min itu bersyukur kepada Allah ya. Dimana Allah sangat memperhatikan manusia di antara bentuk perhatian Allah kepada manusia Allah menciptakan malaikat-malaikat untuk kemaslahatan manusia ada manusia, ada malaikat yang sudah kita sebutkan tadi Pak. Menjaga mereka dari depan dan belakang. Ada malaikat yang mencatat amalan mereka di kanan dan kiri. Ada malaikat yang mengatur rejeki untuk mereka dengan izin dan dengan perintah Allah. Ada malaikat yang menurunkan hujan dengan izin Allah. Semua untuk apa? Untuk kemaslahatan kita anak Adam. Ada malaikat yang mendoakan manusia, ada malaikat yang membawa rahmat untuk manusia, dan yang lainnya. Asalisah, buah yang ketiga dari beriman kepada malaikat, yaitu <tuh> mahabbatul malaikah alama qamu ala maqamu bih min ibadatillahi well, ta'ala. Malaikat itu mencintai orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Malaikat itu mencintai orang yang beriman. Pak. Yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Perkataan malaikat ketika malaikat, seorang mukmin hendak meninggal dunia. Apa kata malaikat itu? Jangan bersedih, keusah usah takut. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kami wali-wali kamu di dunia dan akhirat. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dari kenikmatan itu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta ini saudaraku sekalian disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW ahabballahu al Abda nada Jibril yuhibbu fulanan apabila Allah mencintai seorang hamba Allah memanggil Jibril. Lalu Allah berfirman sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai dia. Fa fa Jibril maka Jibril pun mencintai si hamba ini. Fa yunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril pun menyeru kepada penduduk langit di sana. Inna Allah yuhibbu fulanan fa Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu. Cintai dia, Fayuhibuhu ahlus sama maka penduduk langit pun mencintai dia. Tumayudu'u qabul fil ard. Kemudian diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Iya. Subhanallah akhal islam azami allahu ayah. Para malaikat bahkan di surga pun memberikan selamat, Pak. Allah berfirman, "Wal, -wal 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima Dan para malaikat pun masuk kepada penduduk surga dari setiap pintu, sambil berkata, "Keselamatan atas kalian disebabkan oleh kesabaran kalian. Sungguh ini adalah sebaik-baiknya tempat tinggal." Ini ya. Islam azan, ya Allah wa Maka akhi kita berusaha untuk bertasyabuh dengan malaikat, Pak. Jangan tasyabuhnya sama setan. Maksudnya gimana tasyabuh dengan malaikat, Pak? Malaikat senantiasa bertasbih, berzikir tak henti-hentinya. Kita pun juga seperti itu. Senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat tak pernah memaksiati Allah. Kita berusaha untuk tidak memaksiati Allah. Ya. Malaikat senantiasa kuat dalam ketaatan. Kita pun berusaha untuk taat. Maka kita tasyabuhnya dengan malaikat. Jangan tasyabuh dengan apa? Setan. Makanya Rasulullah melarang kita tasyabuh dengan apa? Setan. Kan gak enak banget Pak. Kalau, kalau antum disebut kayak setan. Tapi kalau antum disebut. Kamu kayak malaikat enak gak? kamu kayak malaikat masya allah kemuliaan kenapa kita lebih senang di, disebut kayak malaikat daripada kayak setan ba? karena malaikat hamba-hamba yang taat sedangkan setan hamba-hamba yang suka maksiat ya. ini saja sudah bukti yang sangat kuat bahwa orang yang men, makhluk manapun yang menaati Allah Allah jadikan Harum namanya itu di hati-hati semua manusia. Makhluk manapun yang suka maksiat Allah jadikan dia buruk namanya. pasti antum gak mau dipanggil kamu itu iblis. Gak mau kan? Kenapa kita gak mau disebut iblis pak? Karena kita tahu iblis ini suka memaksiati Allah. Antum mau gak disebut fir'aun pak? Eh fir'aun loh pasti antum marah. Kenapa? Allah jadikan Fir'aun buruk, Pak. Seburuk-buruknya di telinga kita dan di seluruh manusia. Kenapa? Karena dia memaksiati Allah Azza Tapi lihat kalau kita mendengar para nabi, Masya Allah, kita mencintainya. Kalau antum mendengar para ulama yang Masya Allah mereka itu luar biasa, kita pun mencintainya. Kenapa? karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Iya. Makanya orang yang senantiasa menaati Allah, Allah harumkan namanya di dunia dan akhirat. Dan orang yang senantiasa memaksati Allah, walaupun dia punya kedudukan, punya kerajaan kayak Fir'aun, Allah jadikan ia hina di dunia dan akhirat. Padahal Fir'aun waktu hidupnya raja, Pak. punya kekuasaan, tapi sampai detik ini, Firaun tuh namanya buruk di telinga setiap manusia. Ini ya. Nah ini saudaraku sekalian, kita cukupkan dulu, kita buka tanya jawab. Silahkan ada yang mau bertanya. Apakah mainan atau boneka yang sedikit menyerupai makhluk juga terlarang? Nah, ini kata-kata sedikit ini harus digaris bawah ini, Pak. Ya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha punya mainan. Punya boneka. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, Mahadha ini apa?" Kata Aisyah apa? "Hisan, ini kuda." Kata Rasulullah, "Apa Islam memiliki sayap? Kuda punya sayap." Kata Aisyah, "Ini kudanya Sulaiman, kudanya Nabi Sulaiman." Lihat Aisyah punya boneka, apa? boneka kuda-kudaan. Maka Nabi bertanya, "Ini apa? Ini kuda." Sebagian ulama beristimbat berarti apa? Boneka ini tidak mirip banget. Cuma mirip apa? Kuda tapi nggak ada matanya, nggak ada telinganya, ya. Makanya kata-kata antum sedikit menyerupai. Nah ini pas nih dengan bonekanya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau antum bilang menyerupai makhluk secara sempurna nih baru ini nggak boleh kalau menyerupai makhluk secara sempurna tidak boleh tapi kalau sedikit menyerupai ya tapi matanya nggak ada dan yang lainnya maka seperti ini boleh Bagaimana hukum gambar yang menyerupai makhluk yang tujuannya untuk edukasi? Ya, contoh buku tentang binatang. Uh, akhlak Islam yang lebih baik yang lebih baik ya hal seperti ini tidak berbentuk gambar tidak berbentuk apa memang betul ada sebagian ulama membolehkan untuk masalah ta'lim ya akan tetapi yang lebih baik yang lebih selamat lehernya dipotong Pak supaya apa sebagaimana disebutkan dalam hari Jibril dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya Rasul mereka Jibril kepada bersabda berkata kepada Rasulullah mur bil kalbi an yukhraj perintahkan anjing supaya dikeluarkan dari rumahmu karena waktu itu mereka Jibril mau masuk ke rumah Rasulullah ternyata nggak bisa Kenapa? Rupanya di dalam rumah Rasulullah ada anak anjing. Rasulullah nggak tahu. Dan di depan pintu Rasulullah rumahnya ada patung. Kemudian mereka Jibril berkata begitu. Perintahkan anjing itu supaya dikeluarkan. Dan perintahkan patung itu. Yafal yukto'ro suhu dipatahkan kepalanya. Ini ya. Jarah, sehingga seperti menjadi seperti pohon. Ya. Ada demikian yang lebih mau lebih hati-hati aja bawa aja ke taman safari Pak. Bawa taman safari ini harimau. Ini kan beneran. Iya. <laughs> Atau bikin film misalnya tentang binatang-binatang. Sekarang teknologi canggih kok. Daripada berupa gambar-gambar itu. Iya. Tapi kalau memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh lima hati ta'lim. Bolehkah memberi nama anak dengan nama-nama malaikat yang saya tahu dari para ulama makruh hukumnya. Makruh hukumnya memberi nama yang manusia dengan nama malaikat. Siapa namamu? Jibril. Kamu siapa namanya? Isrofil. Kamu namanya apa? Nakir. Waduh, bingung ini. Ada lagi satu lagi namanya Malakul Maut. Ini makruh, ah. ya. ikuti aja sesuai sunnah. Sebaik-baik nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Sejujur-jujur nama adalah Hammam dan Harif. Nama-nama yang bagus, mana yang lebih mulia? Malaikat atau manusia? Pada asalnya, malaikat lebih mulia dari manusia kecuali manusia-manusia yang beriman dan beramal saleh. Nabi Adam Allah muliakan di atas malaikat kenapa, Pak? Dengan ilmu dan amal. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat berkata apa? Ya wa ad ya Allah apakah Engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah Allah berfirman ini Allahumma Aku tahu apa yang kalian tidak tahu lalu Allah ingin memperlihatkan kelebihan Nabi Adam dari di atas malaikat Wa al dan Allah pun mengajarkan kepada malaikat seluruh nama summa aradhum alal malaikah. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada malaikat. Wa qala ambiuni bi ula in kuntum Allah berfirman, sebutkan nama-nama ini semua jika kamu memang benar. Apa kata malaikat? Tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakannya Nabi Adam. Ternyata Allah ciptakan Nabi Adam dan manusia untuk ilmu untuk ilmu Allah ciptakan. Apa kata para malaikat? Kalu subhanak la ilma lana illa ma'allamtana. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali engkau ajarkan kepada kami. Ya. Berarti itu menunjukkan manusia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat dengan ilmu dan amal. Dan manusia bisa lebih hina dari binatang ternak karena meninggalkan ilmu dan iya. Bagaimana jika anak menangis saat ibunya sedang sholat berjamaah di masjid? Apakah sholatnya boleh dibatalkan? Menggendong anak saat sholat itu boleh dan di, pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah sholat sambil menggendong umamah. Dan beliau gendongnya di atas pundak. Ketika beliau mau sujud, beliau angkat umama dan disimpan. Beliau pun sujud. Ketika beliau berdiri, beliau ambil lagi, digendong lagi. Ketika mau sujud, diletakkan lagi. Empat rokaat lagi dalam sholat asar. Maka kalau misalnya anak nangis, kita gendong anak sambil sholat, nggak apa-apa. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kerja di perusahaan dan punya gaji di kantor tersebut, lalu kantor saya berkoordinasi dengan kantor yang lain supaya kerjasama lancar. Dan setelahnya lancar, saya dapat tips dari kantor yang bekerja sama dengan kantor saya ini. Apa hukum menerima tips dari kantor tersebut? Nggak boleh, Pak. Dalilnya hadis. Rasulullah mengirim seorang sahabat untuk mengambil zakat suatu kaum. Pulang-pulang dia berkata apa? Ini zakat dan ini hadiah buat saya. Melihat itu Rasulullah marah dan bersabda, ada apa orang yang aku kirimkan itu pulang-pulang berkata, ini zakat, ini hadiah buat saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ibu atau bapaknya untuk melihat apakah ia dapat tidak hadiah apa enggak. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah hadayal ummal. Ya, tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau pihak yang punya kantor mengizinkan yang punya kantor bilang apa-apa ambil aja. Iya. Namun kalau kenyataannya pak uang tips itu sering kali membuat apa kerjanya jadi nggak benar pak. Antum kalau keseringan dapat uang tips uang tips suatu ketika antum nggak dikasih uang tips wah kesel. Akhirnya apa yang terjadi mempersulit. Makanya kita lihat di negeri kita mau ngurus ini, betul persulit gara-gara nggak dikasih apa uang pelicin, kan aku sudah terbiasa dikasih uang pelicin. Akhirnya ya itu ya sangat berpengaruh kepada apa pekerjaan dan anehnya lagi pak. Dan di, di negeri barat itu kalau ada pekerjanya yang menerima uang tips langsung dikeluarkan, Pak. Di negeri barat, Pak. Iya, yang notabene tentunya jauh dari Islam. Mohon doa buat istri saya yang wafat tanggal 13 Juni 2022. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya meluaskan kuburnya dan memberinya cahaya. Dekat rumah saya ada dua musola yang berjarak sekitar 100 meter. Namun ibadahnya nggak sesuai sunnah. Ada masjid lagi berjarak 500 meter, namun ibadahnya sesuai sunnah. Biasanya sih saya sholat di masjid itu, jadi sebaiknya sholat di mana ya Ustaz? Memang ada sebuah hadis Pak. Kata Rasulullah SAW, ahadukum fil masjidil Walaya Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini Hasan. Namun banyak ulama mendoifkan hadis ini. Kalau ternyata antum ya di masjid yang jauh itu lebih khusyuk buat antum nggak apa-apa, ya. Tapi kalau antum misalnya sholat di masjid yang tidak sesuai sunnah dan di situ antum bisa berdakwah, mewarnai, mempengaruhi, tentu ini lebih, lebih baik. Ya. Waktu di Madrasah diajarkan sepuluh malaikat dan tugasnya. itu Pak yang sudah saya sebutkan. Ya. Di madrasah kan ada malaikat Izrail. Padahal tidak ada dalilnya. Kemudian sebutkan malaikat Rokib hati, padahal itu bukan nama. Ya, itu sifat. Membaca surat al muluk setiap malam hadisnya dhaif. Lalu bagaimana cara membacanya yang benar tidak dirutinkan? Ya ini memang khilaf. Apakah hadisnya do'if atau hasan? Oleh Syekh Al-Bani, ya, lebih condong untuk menghasankan karena banyaknya jalan. Misalnya, so, sehingga beliau memandang hadisnya itu saling menguatkan jalan-jalannya. Sehingga beliau menilainya hasan. Iya, Memang betul jalan-jalannya tidak lepas dari kelemahan. Sohih. Nah, cuma masalahnya, apakah jalan-jalan yang banyak ini cari menguatkan atau tidak? Ya. Apakah orang yang berhutang, bila hutangnya sudah diikhlaskan sama yang punya hutang, nanti di akhirat tetap ada hisabnya? Enggak. Kalau yang punya hutang mengatakan udah, saya maafin, nggak usah bayar lagi. Ya udah, selesai. Ya, antum tidak akan lagi ditagih nanti pada hari kiamat. Ini ya. Anak pernah jadi saksi pernikahan kerabat yang mana calon mempelai wanita diketahui telah hamil. Berdosakah anak sebagai saksi? Ini masalah khilafiyah memang. Di mana para ulama berbeda pendapat bolehkah menikahi wanita yang hamil ya Cumbur ulama mayoritas ulama mengatakan tidak boleh sampai terpenuhi dua syarat syarat yang pertama taubat syarat yang kedua istibro Iya dia sudah bersih dari hamilnya itu wajib dia si wanita ini melahirkan dulu. Setelah bersih baru boleh menikah. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan kalau menikah dengan yang menghamilinya boleh. Dan rata-rata di KUA ini, Pak, berpegang kepada mazhab Syafi'i. Makanya mereka membolehkan. Dan kaidah mengatakan hukum seorang hakim yarfa'ul khilaf mengangkat perselisihan ya udah gimana lagi kalau kau sudah menyatakan sah ya gimana lagi ya maka sah insya Allah demikian wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh